Selamat datang di episode spesial Eksplorasi Dunia Rahasia Rayap dan Laron. Bersiaplah untuk memasuki dunia tersembunyi di bawah tanah yang erat kaitannya dengan malam gelap, di mana makhluk-makhluk luar biasa bernama Rayap dan Laron ini menjalani kehidupan yang menakjubkan dan misterius. Rayap adalah hewan yang termasuk serangga atau insekta dalam keluarga Termitidae. Rayap dikenal juga sebagai anai-anai atau semut putih. Berdasarkan beberapa kajian, rayap diprediksi telah ada sejak zaman purba. Temuan-temuan fosil membuktikan bahwa rayap sudah ada sejak 120 juta tahun yang lalu. Rayap termasuk serangga yang hidup secara berkoloni atau berkelompok dengan jumlah besar. Hewan ini mempunyai ekosistem sosial yang sangat kuat dan khas. Makanan utama rayap adalah selulosa yang umumnya terdapat di dalam kayu. Itulah sebabnya rayap dikenal sebagai hewan perusak. Serangga yang satu ini menggerogoti produk-produk properti berbahan kayu untuk memperoleh selulosa. Rayap juga memperoleh selulosa dari rerumputan, kulit-kulit batang tumbuhan berkayu, kertas, dan kain. Selain selulosa, rayap juga mengonsumsi jamur tertentu, misalnya jamur Termitomyces, serta tanah yang mengandung mineral, karbohidrat, dan mikroorganisme. Rayap termasuk serangga yang mengalami siklus hidup yang terbilang unik. Siklus hidup rayap dimulai dari telur yang kemudian berkembang menjadi larva. Larva kemudian tumbuh menjadi nimfa atau rayap muda. Ketika beranjak dewasa, rayap akan memilih peran di dalam koloni, yaitu sebagai rayap pekerja, rayap prajurit, dan rayap reproduksi. Rayap pekerja. Rayap pekerja merupakan yang terbanyak di dalam koloni. Rayap-rayap ini bertugas mencari dan menyimpan makanan, merawat induk dan larva, serta membangun dan memperbaiki sarang. Rayap dari kasta inilah yang merupakan perusak bahan-bahan dari kayu. Selain dikonsumsi sendiri, selulosa yang umumnya diperoleh rayap pekerja dari kayu dimuntahkan dan dipersembahkan sebagai makanan untuk rayap induk, rayap prajurit, dan larva. Jenis rayap paling merusak adalah rayap formosa karena mempunyai koloni yang sangat besar. Rayap prajurit. Rayap prajurit merupakan rayap yang bertugas menjaga sarang dan keseluruhan koloni. Rayap jenis ini mempunyai ciri fisik yang berbeda dengan rayap pekerja. Sesuai dengan tugasnya, rayap prajurit mempunyai rahang yang besar. Salah satu hewan yang sering terlibat konfrontasi dengan rayap prajurit adalah semut. Rayap dari kasta ini tidak dapat makan sendiri, tetapi bergantung pada muntahan makanan dari rayap pekerja. Rayap reproduksi. Rayap reproduksi adalah rayap yang nantinya akan menjadi raja dan ratu di koloni baru. Rayap reproduksi ini sering kita sebut sebagai laron. Laron umumnya keluar pada malam hari setelah sebelumnya terjadi hujan. Berbeda dengan rayap pekerja dan rayap prajurit, laron mempunyai sayap sehingga rayap dari kasta ini dapat terbang. Setelah keluar dari sarangnya, laron akan mencari sumber cahaya sehingga umumnya laron tampak beterbangan mengerumuni lampu pada malam hari. Para ahli menduga kecenderungan laron mencari sumber cahaya disebabkan karena mereka membutuhkan suhu yang hangat. Laron-laron yang beterbangan pada malam hari di sekitar lampu sebenarnya bertujuan untuk mencari pasangan sebelum fajar tiba. Laron umumnya keluar dari sarang dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, hanya sebagian kecil laron yang dapat menemukan pasangan, bertahan hidup, dan membentuk koloni baru. Sebagian besar laron yang tidak menemukan pasangan hingga fajar tiba akan mati. Laron yang menemukan pasangan juga belum tentu selamat dari serangan predator seperti cicak, katak,
tokek, dan hewan-hewan pemangsa lainnya. Laron-laron yang menemukan pasangan kemudian membentuk koloni baru. Di antara pasangan tersebut, ada yang menjadi raja dan ratu di dalam koloni. Laron betina yang menjadi ratu, tubuhnya tidak akan ramping lagi dan akan mengalami obesitas, yang kemudian secara terus-menerus sepanjang hidupnya menghasilkan telur-telur yang dapat menetas menjadi rayap-rayap generasi baru. Jumlah telur yang dihasilkan oleh laron ratu dapat mencapai 30 ribu butir dalam sehari. Di dalam koloni rayap, hanya terdapat satu raja dan satu ratu. Ratu rayap merupakan serangga dengan umur terpanjang di dunia, yang dapat mencapai 50 tahun pada kondisi ideal. Saat kemampuan bertelur ratu menurun, tugas ratu dibantu rayap reproduksi yang sebelumnya gagal terpilih menjadi ratu dan raja koloni baru. Meskipun rayap reproduksi bertelur lebih sedikit dari ratu, tetapi jumlah mereka dalam koloni bisa mencapai ratusan, sehingga kontribusi mereka dalam menghasilkan telur di dalam koloni dapat menjadi luar biasa. Ketika ratu mati, rayap reproduksi ini dapat mengambil alih total tugas reproduksi yang biasanya dilakukan oleh ratu rayap. Meskipun rayap dikenal sebagai hewan perusak, tetapi rayap mempunyai peran penting di dalam ekosistem, yaitu sebagai dekomposer atau pengurai yang berperan menghancurkan ranting-ranting kayu dan dedaunan atau serasah, sehingga membantu proses siklus nutrisi seperti karbon, air, dan nitrogen di dalam ekosistem. Demikianlah ulasan singkat tentang rayap dan laron. Semoga ulasan ini dapat menambah literasi dan pengetahuan bagi sahabat Om Sun semua.